Sobat Bedilir dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam Bedilir, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur. Oke Sobat Bedilir, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sobat Bedilir. Dan kali ini saya akan mengulas restock senapan angin yang ada di Jaya Rival. Nah, di depan saya ini sudah ada berbagai jenis senapan angin, mulai dari gejluk dan juga sap, beserta ada aksesoris tambahan ya Sobat Bedilir. Jadi ini ada aksesoris teleskop dan peredam ya Sobat Bedilir. Oke, yuk langsung saja, kali ini saya akan mengulas satu persatu dari senapan angin yang lagi ready stock di Jaya Rival beserta aksesoris tambahan untuk senapan angin ya Sobat Bedilir. Nah, yang pertama yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 1960 dengan popor Magnum hitam plus manometer ya Sobat Bedilir. Jadi seperti ini untuk tampilannya. Nah, senapan angin ini sangat cocok sekali digunakan untuk berburu big game ya Sobat Bedilir, karena untuk tekanan anginnya pun bisa mencapai 2000 sampai dengan 2500 ya Sobat Bedilir. Nah, yang terakhir untuk harga dari senapan gejluk DWP 1960 ini dibanderol dengan harga Rp1.665.000 ya Sobat Bedilir. Oke. Nah, kita lanjut untuk senapan angin yang kedua, yaitu ada senapan angin gejluk DWP Fusion 1960 dengan popor Dragunov Krem plus manometer ya Sobat Bedilir. Jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya. Nah, senapan angin ini memiliki varian popor yang tentunya sangat menarik ya Sobat Bedilir. Jadi untuk variannya ada sedikit garis-garis berwarna coklat dan krem ya. Nah, untuk harga dari senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp1.765.000 ya Sobat Bedilir. Oke, lanjut kita ke senapan angin yang ketiga ya Sobat Bedilir. Nah, untuk senapan angin ini yaitu senapan gejluk DWP Fusion 1960 dengan popor Gamo Kamuflase ya Sobat Bedilir. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya. Jadi untuk senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu di medan outdoor ya Sobat Bedilir, karena memiliki varian popor berkamuflase ya Sobat Bedilir. Jadi ketika kita berburu di medan outdoor, maka kita akan terlihat lebih menyatu dengan alam sekitarnya ya Sobat Bedilir. Nah, ini untuk harganya saya cek terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk harga dari senapan angin gejluk DWP Fusion 1960 dengan popor Gamo Kamuflase ini dibanderol dengan harga Rp1.765.000 ya Sobat Bedilir. Nah, oke, kita lanjut ke senapan angin yang keempat, yaitu ada senapan angin Subfusion 2565 dengan popor Gamo hitam krom ya Sobat Bedilir. Jadi seperti ini untuk tampilan senapan anginnya. Nah, jadi untuk senapan Subfusion ini sangat direkomendasikan bagi sahabat bediler yang masih pemula ya Sobat Bediler, karena untuk penggunaannya pun sangat simpel dan cukup mudah bagi seorang pemula. Dan untuk harganya ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu dibanderol dengan harga Rp1.125.000 sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin Subfusion dengan kualitas super premium ya sahabat bediler. Nah, kita lanjut ke senapan angin yang kelima. Oke. Nah, senapan angin yang kelima ini yaitu ada senapan angin Subfusion 2565 dengan popor klasik coklat krem ya sahabat bediler. Jadi untuk senapan angin ini sama seperti yang sebelumnya yang sudah saya bahas tadi, yaitu pembedanya hanya terletak di bagian popor ya sahabat bediler. Jadi kalau untuk yang saya bawa ini ada varian popor klasik coklat krom dengan ukiran gambar seperti ini ya sahabat bediler. Nah, untuk sistem pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa tangan ataupun menggunakan sistem pompa uklik ya sahabat bediler. Jadi untuk minimal pompanya bisa mencapai 7 kali dan untuk maksimal pompanya bisa mencapai 20 kali pompa. Jadi sehingga untuk uji power yang dihasilkannya pun juga menyesuaikan dari pompanya ya sahabat bediler. Oke, yuk kita lanjut ke bagian aksesoris senapan angin ya sahabat bediler. Jadi ini ada teleskop spike mil dot dengan ukuran 312x40 AOL ya sahabat bediler. Jadi yang pertama untuk fungsi dari teleskop itu yang pastinya membantu membidik sasaran jarak jauh hingga mencapai 40 sampai dengan 50 meter ya sahabat bediler. Kemudian untuk
Teleskop ini pastinya juga sangat direkomendasikan dan sangat cocok sekali dipasangkan di berbagai jenis senapan angin, mulai dari gejluk, sub dan juga PCP ya sahabat bediler. Nah yang terakhir, untuk harga dari teleskop ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu dibanderol dengan harga Rp750.000. Sahabat bediler sudah mendapatkan teleskop senapan angin terbaik ya sahabat bediler. Oke, kita lanjut ke teleskop yang kedua, yaitu ada teleskop Basnel dengan ukuran 39x40 EG ya sahabat bediler. Jadi seperti ini untuk tampilan teleskop Basnelnya. Oke, kita lanjut ke aksesoris yang terakhir, yaitu ada peredam Elpen GL700. Nah, jadi peredam ini sangat berfungsi untuk meredamkan suara yang ditimbulkan dari senapan angin hingga mode 80% mode senyap ya sahabat bediler. Nah, untuk harga dari peredam Elpen ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau, yaitu dibanderol dengan harga Rp125.000 sahabat bediler. Sudah mendapatkan peredam senapan angin terbaik ya sahabat bediler. Nah, oke sahabat bediler, jadi itu tadi untuk ulasan-ulasan senapan angin yang lagi ready stock di Jaya Air Rifle. Nah, untuk harganya sendiri bisa berubah sewaktu-waktu ya sahabat bediler. Jadi bagi sahabat bediler yang berminat membeli senapan angin ini ataupun ingin tahu harga secara full setnya, bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Air Rifle. Nah, untuk informasi pembeliannya nantinya akan saya taruhkan di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler. Oke sahabat bediler, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membantu bagi sahabat bediler yang sedang mencari senapan angin terbaik di Indonesia. Oke sahabat bediler, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam bediler.